Tangki septik ini hanya boleh memerangkap dan menakung kumbahan dalam kuantiti yang terhad. Pembentukan kumbahan dalam tangki tanpa pengosongan berjadual boleh menyebabkan sistem tersumbat dari semasa ke semasa. Kumbahan yang tidak dirawat akan mengalir melalui sistem saliran anda ke dalam sungai yang juga merupakan sumber air utama untuk komuniti. Sebenarnya, kumbahan yang tidak dirawat mengandungi kandungan amonia dan bakteria yang tinggi yang boleh memudaratkan kesihatan masyarakat sekitar.